Lukisan The Kiss, karya Gustav Klimt, yang diciptakan pada periode emas seniman tersebut antara tahun 1907-1908. Merangkum keindahan, keintiman, dan keabadian cinta dalam satu karya yang memukau. Dalam lukisan ini, Klimt memadukan unsur-unsur seni Bizantium dan Mesir kuno dengan gaya ornamen yang khas dari Art Nouveau. Ciuman pasangan yang digambarkan di tengah lukisan tidak hanya menyiratkan keintiman fisik, tetapi juga melambangkan spiritualitas dan kekekalan cinta. Klimt menggunakan palet warna yang kaya, terutama emas yang melimpah, memberikan kesan kemewahan dan keagungan pada karya ini. Dengan pengaruh simbolisme yang kuat, The Kiss menjadi karya yang syarat dengan makna. Penuh dengan hiasan ornamen yang rumit, lukisan ini menciptakan atmosfer yang mempesona dan mengundang pemirsa untuk terpesona oleh keindahan dan kealamian cinta. Warna emas yang mendominasi kanvas menciptakan suasana keabadian, mengangkat cinta sebagai kekuatan transenden yang melampaui batasan fisik. Klimt tidak hanya menyampaikan kecantikan, tetapi juga mengabadikan keagungan abadi dalam setiap sentuhan kuasnya.